Terus kena nyaman yang kena. Hai, assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semuanya? Sedang pada ngapain nih? Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Seperti biasa, aku mau berbagi atau share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Tapi di video kali ini aku cuman mau ngambil video untuk momen-momen yang bakalnya ini jadi kenang-kenangan. Di sini di hari ini kami sedang masang apa ini ya, lantai kamar mandi, dan nanti di hari berikutnya kami mau pasang granit ya di kamar ini, kamar pertama. Kenapa aku videoin? Biar untuk jadi kenang-kenangan, biar tahu di tanggal berapa, di hari berapa, di hari apa, di tahun apa, di bulan apa gitu ya, kami pasang lantai kamar kami ini. Nah, ini klosetnya sudah terpasang ya teman-teman, dan ini juga nanti mau langsung dipasang keramiknya ya, keramik kamar mandi. Nah, di sini ada tetangga juga, yaitu Bude ya, rumahnya di depan rumah kami. Dia sedang lihat, pengen lihat gitu. Lihat lewat jendela. Sebenarnya rumah ini tuh bahan-bahannya sih sudah ready semua ya, cuman yaitu tenaganya belum kebagian. Masih kepake untuk yang lain-lain karena ini tuh dikerjain sendiri ya, teman-teman, sama suami aku. Nah, alhamdulillah ini hari berikutnya Pak suami sudah masang keramik kamar mandi, dan ini lanjut masang granit ya teman-teman. Yuk kita lihat kamar mandinya. Nah, ini dia, lantainya sudah terpasang, alhamdulillah cantik banget ya. Dan airnya juga sudah bisa dipakai ya teman-teman, cuman belum ada bak kamar mandinya karena keramiknya belum ada. Kan lain ya keramiknya, keramik untuk bak itu. Dan ini tuh saluran air shower ya teman-teman, cuman belum ada buletannya itu. Tapi airnya sudah bisa keluar, sudah pasang gitu, cuman belum ada baknya aja nih, belum dipasang baknya karena nggak ada keramiknya. Alhamdulillah ya, sedikit-sedikit, lama-lama nanti selesai. Oke, kita lanjut ke sini ya. Sambil lihat video, aku mau sapa teman-teman dulu. Hai teman-teman, sekali lagi aku sapa ya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar teman-teman sehat, berbahagia, lancar rezekinya, amin, panjang umur ya teman-teman, biar kita bisa upload video, biar bisa mencapai semua keinginan kita, amin amin ya robbal alamin. Nah, ini mulai masang-masang adonannya ya teman-teman, dan aku kira tuh masang beginian tuh mudah gitu ya, tinggal plek-plek gitu ya, tapi ternyata harese itu alias susah ya teman-teman. Oke, ini aku bantu-bantu sedikit ngangkat ya, granitnya tuh besar ya. Ini tuh ukuran berapa ya, 60x60 kalau nggak salah. Dan ini tuh kami ngambil motifnya tuh yang kayak batu-batu alam gitu, sama dengan warna temboknya ya teman-teman. Warna temboknya tuh apa ya, kayak kecoklatan tapi enggak, krem-krem gitulah, jadi sama dengan lantainya. Sebenarnya ini sih bahan-bahannya udah ada semua, cuman ya itulah tadi aku bilang ya, waktunya enggak ada,
tenaganya belum kebagian. Makanya ini baru terpasang sekarang. Alhamdulillah sih ya. Pelan-pelan tapi pasti gitu. Pas masang granit ini ya, kami di siang hari, di menjelang sore sih ya, siang menjelang sore. Terus itu ya sedang nyetel musik itu, musik-musik Malaysia, musik jadul gitu. Sayangnya nggak bisa aku masukkan karena takut kena klaim hak cipta gitu. Waktu itu juga pernah aku masukkan. Makanya itu satu pelajaran ya buat kita yang main-main YouTube, hati-hati gitu ya teman-teman. Nah ini dia, dilanjut ya sama Pak Suami. Nah ini nih, jadi ini dia motifnya tuh kayak gini ya, kayak batu alam gitu kalau menurut aku sih. Terus ini yang benang-benang tuh net ya, bahasanya tuh net, pasang net biar dia tuh sama ukuran tingginya, lebarnya gitu, tinggi rendahnya, makanya pasang net. Ini dipasang ginian ya biar rata tingginya. Oke, kita nantikan keramik apa granit selanjutnya. Lanjut teman-teman, ini pasang apa pemasangan yang kedua ya. Jadi satu kardus itu isinya ada 4 keping kayak gini. Berarti kalau 4 keping itu ukurannya berapa ya? 2 meter apa 1 meter? Aku kurang paham. Pokoknya satu kardus itu isinya ada 4 dan ukurannya satu kepingnya tuh 60x60. Jadi tinggal ngalikan aja kali ya. Ini pemasangan yang kedua, alhamdulillah. Sambil lihat videonya, aku mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel aku yang sederhana ini, channel Ibu Rumah Tangga. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah nge-like dan komen-komen juga, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru masuk di channel aku yang sederhana ini, aku ucapkan selamat datang dan jangan lupa dukungannya. Caranya subscribe, terus di like dan komen-komen ya teman-teman biar kita tambah akrab. Dan satu lagi, jangan lupa pencet tuh tombol loncengnya. Promosi deh. Tombol loncengnya jadi dipencet biar tahu saat aku upload video terbaru. Terima kasih sekali lagi. Dan ini ceritanya sudah hari berikutnya, alhamdulillah sudah terpasang ya teman-teman tuh. Tapi belum semua ya, ini baru tengahnya gitu dan samping-sampingnya belum, karena ini tuh harus diukur lagi, dia harus dipotong gitu ya samping-sampingnya. Alhamdulillah senang banget, ini bakal jadi kenang-kenangan buat kami ya teman-teman, buat kami unjukkan ke anak cucu insyaallah kalau panjang umur. Jadi susah senangnya pengen punya rumah seperti ini ya, harus kukumpul dulu. Semangat. Dan buat teman-teman yang belum punya rumah juga, aku doain semoga cepat punya rumah, alhamdulillah ya. Dan masih hari itu, ini di sore harinya kami tuh bakar-bakar ayam ya teman-teman, motong ayam kampung karena lapar gitu.
ya biar ada untuk kenang-kenangan juga. Di hari pertama kami pasang lantai bakar-bakar ayam. Ini tuh 2 ekor dan sambelnya ada 2 macam juga. Ada sambel terasi dan sambel tanpa terasi. Dan itu lalabannya ada jengkol, ada sawi rebus, terus ada terong juga kalau nggak salah ya tadi. Tapi ayamnya nggak kami habiskan dua-duanya ya teman-teman, cuman satu. Itu mah hanya untuk biar masuk video aja gitu. Yang satunya kan bisa untuk makan malam kayak gitu. Oke, di sini daunnya kami lap-lap dulu ya teman-teman. Dan kami tuh memang makannya niatnya di sini di daun, biar kayak liwet-liwetan gitu. Nah, di sini kami mulai nuang-nuang nasi ya teman-teman. Teman-teman yang ngiler boleh dicoba nih ayam bakar aku, enak banget. Coba aja ya. Coba aja, gampang kok. Ayamnya tinggal diungkep dulu, habis itu dibakar. Nah, ini dia kami rebutan gitu ya, biar ada momen aja gitu. Oke, teman-teman, kami mau lanjut makan ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton video kami, mengikuti kegiatan kami hari ini. Jangan lupa ya teman-teman yang baru temuin channel kami, di subscribe ya ini channelnya, karena subscribe itu kan gratis ya. Didukung maksudnya, kalau suka tapi ya, kalau enggak juga enggak apa-apa, kami tidak memaksa. Oke teman-teman, kami mau lanjut makan dulu ya. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya kalau Ini masuk akal. Sudah berlima ribu menakjubkan ya.